Om Swastiastu, Bali mempunyai beraneka ragam budaya. Di antaranya didasari dari cerita Mahabharata, Ramayana, dan lain sebagainya. Di kesempatan ini, The Kayan Resort juga ingin mengimplementasikan beberapa area yang menyuguhkan budaya itu sendiri, di antaranya kisah dari Ramayana yang tertuang di beberapa arsitektur-arsitektur di area hotel The Kayan Resort. Untuk itu, izinkan saya mengantar teman-teman semua untuk melihat beberapa area yang menyuguhkan cerita Ramayana itu sendiri. Ikuti saya. Baik, ini adalah arsitektur akses menuju jetty, di mana arsitektur ini dipahat oleh seniman Bali yang memang paham betul tentang cerita dari Ramayana. Dan di sepanjang jalan ini, kisah ini ataupun arsitektur ini menceritakan tentang kisah Ramayana yang dimulai dari Sang Rama sebelum dinobatkan sebagai raja harus mulai wanaprastha. Wanaprastha dilakukan di hutan sebelum Sang Rama menjadi raja, dan during periode itu Sang Rama mengalami beberapa challenge ataupun tantangan. Di antaranya istri dari Sang Rama, Dewi Sinta itu sendiri sempat ditangkap oleh anak buah dari Rahwana, raja dari Alengka, yang dimana sangat ingin mempersunting Dewi Sinta itu karena kecantikan beliau. Di sebelah sini, ketika Sang Rama dan Dewi Sinta itu menemukan kidang emas, yang dimana Dewi Sinta sangat tertarik untuk menangkap kidang itu dan menyuruh Sang Rama untuk menangkap kidang emas itu sendiri. Di perjalanan, Sang Rama mengejar kidang emas itu sendiri, dan Laksmana menjaga kakak iparnya. Adik dari Sang Rama itu namanya Laksmana, dan harus menjaga Dewi Sinta di tengah hutan. Di perjalanan itu, Dewi Sinta mendengar jeritan yang seolah-olah itu jeritan dari Sang Rama ketika menangkap kidang emas itu sendiri, dan menyuruh Sang Laksmana untuk menangkap, menyusul kakaknya yang menangkap kidang emas. Di area ini, Dewi Sinta mengutus Sang Laksmana untuk menyusul Sang Rama yang dikhawatirkan Dewi Sinta mengalami kecelakaan ketika menangkap kidang emas. Hal itu membuat Rahwana memikirkan kesempatan sepi karena Dewi Sinta ditinggal sendiri di hutan, dan akhirnya menangkap Dewi Sinta dibawa ke Alengka. Hal ini memicu kemarahan dari Sang Rama dan meminta tolong dari Raja Kra, Sang Hanoman, dan tentara Kra itu sendiri untuk menghanguskan Alengkapura. Singkat cerita, Sang Rama dan pasukan Kra dan dipandu oleh Hanoman itu sendiri menyerang bumi Alengka dan mendapatkan kembali Dewi Sita ke pangkuan Sang Rama. Selain cerita Ramayana, di beberapa sudut The Kayan Resort juga menceritakan beberapa cerita yang tidak kalah menariknya. Untuk itu, mari ikuti saya untuk cek spot berikutnya. Ini adalah salah satu spot lain yang ada di The Kayan Resort, yang mana di area ini, di arsitektur ini, menceritakan tentang salah satu sungai suci yang ada di India yang bernama Sungai Serayu. Kenapa kita
mengangkat cerita Serayu, karena Sungai Serayu itu sendiri dipercaya dulunya dipakai oleh para bidadari untuk melakukan pembersihan diri ketika para bidadari itu turun ke bumi. Sungai Serayu dipercaya dipakai oleh para bidadari ketika turun ke bumi sebagai tempat permandian penyucian diri. Di mana Sungai Serayu ini dipercaya memberikan keharmonisan, memberikan panjang umur ke setiap orang yang melakukan penyucian diri di sini. Untuk itu, salah satu outlet di Dekayang Resort, spa-nya kita pakai nama Serayu Spa. Yang mana setiap pengunjung yang datang ke Serayu Spa diharapkan mendapatkan manfaat yang sama seperti di Sungai Serayu itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tokoh pewayangan yang menjadi ikon dari Dekayang Resort itu sendiri. Untuk itu, mari ikuti kembali saya. Di belakang saya adalah tokoh pewayangan yang menjadi ikon Dekayang itu sendiri. Tokoh ini bernama Kumbakarna. Kumbakarna adalah adik dari Raja Rahwana, yang mana Rahwana adalah raja yang arogan yang menculik Dewi Sinta. Dan keseharian dari Kumbakarna tidur berbulan-bulan dan bangun hanya sekali untuk makan. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari keterlibatan dari kakaknya Kumbakarna yang bernama Rahwana dari sifat-sifat buruk Rahwana. Jadi Kumbakarna memilih untuk tidur supaya terhindar dari hal-hal yang negatif yang dilakukan kakaknya. Kenapa kita memakai Kumbakarna sebagai ikon dari Dekayang Resort? Karena sifat dari Kumbakarna itu sifat nasionalismenya tinggi dan rela berkorban untuk membela negaranya ketika diserang oleh pasukan Kera, yaitu anak buah dari Sang Rama, ketika diserang negaranya Alengka, dan Kumbakarna ready untuk membela negaranya. Alasan unik kenapa kita pakai Kumbakarna sebagai ikon, kita berharap semua tamu yang berkunjung ke Dekayang Resort, yang menginap di Dekayang Resort, bisa tidur dengan nyenyak dan menikmati semua hidangan di restoran kita dengan lahap. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini tentang arsitektur Dekayang Resort itu sendiri. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari tayangan tadi. Dan sampai jumpa di episode Kayon TV selanjutnya. Terima kasih. Exploring Bali is the nutrition for your mind and soul. The people, the Hindu philosophy, and the unique culture will bring you different perspective of seeing life. Exploring Bali, enjoying the culture, and interact with the people, here in the Dekayang Resort, Ubud, Bali.